tadi ada lagi main. Ya udah naikin, Pak. Jangan badung ya, Riz. Ya. Makan tuh tempat duduk enak. Gua doain berak tuh kambing. Makannya jangan serakah. Kena batanya kan lu. Papa. Bi, tuker Bi lu di sini duduknya. Ogah, mending di sini walaupun berdiri tapi enggak bau. Dot, lu kan sahabat sejati gua, Dot. Pindah yuk. Enggak, hari ini gua musuhan dulu. Iya. Yot, coba ituin kek kambing lu nih ah. Aris, Aris betah duduk di situ. Apa katanya, Yot? Betah katanya. Sialan lu, Yot. Lu bisa bahasa kambing juga, Yot. Bisa, dikit-dikit nempak. Coba tanya, Yot, dia lagi pengen apa? Aris. Apa tuh artinya? Dia kebelet pengen berak. Boleh nggak berak di situ katanya? Yot, jangan Yot. Please Yot. Ya kagak lah nak. Nggak mungkin kambing gua berak sembarangan. Makasih Yot. Coba suruh dia loncat Yot. Suruh loncat? Oke. Aris. Iya. Tai lu Yot. Tunggu lebaran haji. Gua potong-potong lu jadi sate. Lu udah ngisi PR Yot buat besok? Yeah, dia tidur. Enak juga sih tidur di mobil ya. Tidur ah. Hahaha. Mumpung pada tidur, gua lempar lu di sini, Riz. Bentar. Kalau dilempar dia mati, gua males ngelayat. Paket. Lah, perasaan gua enggak bawa kambing dah. Apa iya gua lupa? Tapi kalau ini paket pasti pakai bubble wrap atau enggak kardus. Ah, pikun gua. Paket. Ya, tunggu. Atas nama Kona, Pak. Ya. Udah bayar? Udah, Pak, udah. Pesan apaan si Kona? Bentar ya. Guling. Walah, iya, dia enggak punya bantal guling. Ya udah, makasih. Maaf, Pak. Dia pesan kambing juga enggak ya? Hah? Kambing? Iya, soalnya ini ada kambing di sini, Pak. Ngapain dia pesen kambing? Bentar, kambing, bantal guling. Kambing, guling. Kambing guling. Oh iya, punya si Kona ini. Ya udah turunin, Pak. Iya, Pak. Mari, Pak. Ya, makasih. Riz! Riz! Lu ngapain ke rumah gua, ha? Riz! Kok lu bisa duluan, Riz? Apa katanya, Yot? Dia sengaja naik ojek ke sini, nggak betah duduk bareng si Kona. Kambing jahanam. Kona, itu kamu pesen kambing buat apa? Hah? Siapa yang pesen kambing? Lah itu? Itu kambing si Peot, bawa dari rumahnya. Lah, kalau ini? Bantal guling? Nah, itu baru paket Kona. Lah, tapi tadi ada tukang paket. Alah, pusing. Pak Badot. Oh, halo Pak Rungkat. Udah beres semua perabotannya? Udah, Pak. Udah beres semua. Ya udah langsung aja, Pak. Dibersihin dulu rumahnya ya. Nanti langsung aja diisi, nggak apa-apa. Mau minta kunci rumahnya, Pak. Oh, nggak saya kunci kok. Langsung aja, Pak. Oh, baik-baik kalau gitu, Pak. Kona, antar mereka ke rumah lama kita. Kasih unjuk tempatnya di mana. Iya, Pak. Yaudah, ayo. Dekat kok, tinggal beberapa meter lagi. Yaudah, naik. Mari, Pak. Ya. Tara, kita sampai. Yot, iya, Pak. Ini rumah buat kita apa buat si Aris? Si Aris juga gak bakal mau, Pak. Iya, kok pada diem? Ayo masukin mobilnya ke dalam. Eta, ini sutradara. Musiknya malah sedih. Bukan seneng dikasih rumah baru. Gimana gua mau seneng, nak? Rumah lu reot begitu. Gak ada bedanya sama rumah gua. Hus, Yot, gak boleh gitu. Walau bagaimanapun kita harus menghargai pemberian orang lain. Ya tapi, Pak, Pet udah terlalu berharap banyak sama rumah baru ini. Pet pikir rumahnya bagus, tembok. Seenggaknya ada perbedaan sama rumah lama. Udah, Yot, gak apa-apa. Kita jadi orang harus tahu diri, Yot.
Lagian mending di sini, Yot. Lu deket sama teman-teman lu. Duh, gua bingung. Di sisi lain, keluarga si Kona udah baik, masih rumah segala. Tapi di sisi lain, kebodohannya bisa nyakitin keluarga si Peon. Harusnya nggak gini caranya, nak. Ini terlalu patahin semangat orang. Dah, malah pada ngelamun. Ayo, masukin mobilnya. Pak, yang sabar ya. Peon tahu perasaan bapak. Pasti ini nggak seperti yang bapak harapkan. Ayo, ayo, Yot, angkutin barangnya. Iya, ayo, ayo, ayo. Masukin mobilnya. Terus. Kiri dikit. Iya, mundur. Op, udah pas. Terus aja, belum, masih jauh. Lah, udah, nak, di sini aja. Jangan mepet-mepet lah. Dah, bukan ini rumahnya. Hah? Oh, no, di belakang, buset dah. Pak, yang ini rumahnya, Pak. Ya, emang itu, Yot. Pak, sini, Pak. Gua iri sama lu. Lu bisa bahagiain orang dengan cara lu sendiri. Ah, biasa aja, Dot. Gak usah begitu. Gua cuma gak mau ngeliat teman kesusahan. Ah, gua pikir tadinya lu ngasih rumah gubuk itu, nak. Kagak lah, Dot. Gua juga punya perasaan. Semoga kita bisa terus berbuat baik ya, nak, sampai tua. Biar rezeki kita lancar. Yaudah, ayo, guys. Angkutin. Ayo. Shh, Dot. Udah, si Kona biar gak bawa baskom lagi. Ah, iya. Yaudah. Kona urusan gua. Oke. Nah, tongkat lemari kayu ya sama gua ya. Oke. Yaudah, ayo. Yot, ini mau taruh mana, Yot? Kamarlah, PA. Ya kali taruh atas genteng. Ya maksudnya kamar mana ini? Sini aja nih, kamar belakang. Yaudah, ayo. Cepetin aja kesini nih, Dot. Tuh apaan tuh? Singkirin dulu ya. Kona, di kamar belakang ada peti rahasia punya papa. Nanti tolong ambilin ya, bawa ke sini. Oh iya, Pak. Siap. Oh iya. Ingat, jangan dibuka. Iya. Yot. Iya. Biar gua aja. Ya udah, ayo geser sini, Dot. Oh iya. Ingat, jangan dibuka. Pak. Astaga, ada apa ini? Biasanya gelas pecah menandakan firasat buruk. Ini toren air. Why do I try?